Ya dari Pak Jokowi menurut saya. Artinya kesimpulan umum sudah begitu, sehingga rakyat itu turun ke jalan dengan sendirinya dan tuntutannya Pak Jokowi. Dan bisa lagi dikatakan bahwa yang kemarin turun itu elit saja karena tingkat kepuasan masih 82%, nggak bisa lagi itu Pak ya? Nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi begitu. Rakyat sudah nggak percaya lagi. Karena orang tahu, ini nggak tepat untuk bersandiwara lagi. Kurang 7 minggu ini jabatan ini, ya kan? Iya. Mau sandiwara-sandiwara lagi. Dalam sisa jabatannya saat ini yakin tetap mantap. Ini bukti rakyat. Maju dan terus maju. Biar Tuhan Yesus memberkati. Allahu Akbar memberkati dia. Dalam sisa jabatannya dia tetap tampil dengan selalu maju dan maju dan terus maju. Rasa sedih. Kehilangan Bapak Presiden Jokowi. Sedih sekali. Tadi pas pulang sekolah tanya ke anak, mau tulis apa ke Pak Jokowi? Dari banyak kata ini yang dipilih. Terus saya tulis, mungkin ini ungkapan perasaan kami mewakili Sulawesi Utara. Kami sangat senang sekali, bahkan apresiasi buat Pak Presiden ada di Manado. Kami sebagai rakyat biasa sangat senang dengan kunjungan Pak Presiden di Tanah Tuar Lumimut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobogan Gokil, semuanya menyala ya untuk hari ini ya. Nah, argumen Pak Mahfud, cacian Pak Mahfud kepada Pak Jokowi terbantahkan oleh pengakuan rakyat di Sulawesi ya, yang terbukti bahwa mereka belum sanggup melepaskan kepemimpinan Pak Jokowi. Warga sampai berlinang air mata. Dan juga mereka berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi semenjak memimpin ini. Tentunya ini menepislah ocehan dari Pak Mahfud yang katanya rakyat sudah tidak suka dengan Pak Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Sementara itu, saudara, kehadiran Jokowi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, membuat sejumlah masyarakat bersuka cita. Bagi masyarakat, Jokowi adalah sosok presiden dan programnya sangat melekat hati masyarakat. Ada yang menarik perhatian saat Presiden Jokowi mengunjungi Gor Dua Saudara di Kota Bitung dalam acara tatap muka 3.500 nasabah UMKM PNM Mekar siang tadi. Di mana di akhir acara, mobil yang dinaiki Jokowi membelah ribuan kerumunan masyarakat. Mereka teriak histeris memanggil Jokowi yang dikawal ketat pas pampres. Bahkan tidak sedikit masyarakat meneteskan air mata haru, seakan belum siap jika Jokowi mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024 mendatang. Dalam sisa jabatannya saat ini yakin tetap mantap, maju dan terus maju. Biar Tuhan Yesus memberkati, Allahu Akbar memberkati dia. Dalam sisa jabatannya dia tetap tampil dengan selalu maju dan maju dan terus maju. Dan saat ini kami akan menerima juga presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo. Biar urapan dari surga mengalir di sama dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Amin. Dia diberkati oleh Maha Besar, penguasa langit dan bumi. Dia dekat untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Masyarakat susah terakhir ini tuh menjabat presiden. Harapan sudah mau masa akhir. Iya, masa akhir. Harus kesannya Pak Jokowi itu cukup banyak. Cukup banget, banyak. Ada yang bisa diungkapkan? Salah satu dapat bantuan PKH, anak sekolah, bantuan sekolah. Rasa sedih. Kehilangan Bapak Presiden Jokowi. Sedih sekali. Saya
Ya ini kita telah perbaiki, paling tidak mukanya juga kelihatan. Homestay untuk turis juga sudah disiapkan, ada 50 rumah yang telah dibangun pemerintah untuk masyarakat. Kita harapkan turis mancanegara bisa kembali lagi ramai dan masuk ke Manado, ke Sulawesi Utara, khususnya juga di Bunaken. Terima kasih karena berikan homestay sehingga katuk torang masyarakat bisa mendapat rumah sehingga torang ekonomi dan dikatakan sudah bisa naik sedikit. Dari awalnya katun biasa kan kita cuma mengharapkan dari laut, dari homestay yang besar itu dan dari sebelah ini kan kita sudah bisa kelola sendiri. Jadi mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa terima tamu langsung, karena katun kalau melihat di dalam so bisa kita terima tamu karena DP fasilitas so mencukupi lah. Rasa senang, rasa kerinduan sekali mau lihat langsung muka Bapak Presiden. Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Bunaken dan masyarakat. Antusias, senang sekali mau melihat secara langsung Bapak Presiden. I love Bunaken. This is not my first time here. So I have been to Bunaken since 2017 many times. I think it has developed a lot. It's much more cleaner. And a lot of new buildings here. They are renovating a lot, they are building a lot. So I think it's a good change, good difference, yeah. Nah, itu ya. Itu jawaban dari omon-omon Pak Mahfud yang katanya rakyat sudah meninggalkan Jokowi, rakyat sudah enggak respect sama Jokowi. Lah ini jawabannya. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.